Polres Metro Jakarta Selatan menggelar konferensi pers pengungkapan kasus peredaran miras oplosan di wilayah Polda Metro Jaya yang diikuti oleh 5 Polres, antara lain Polres Metro Jakarta Selatan, Polres Bekasi Kota, Polres Depok, Polres Metro Tangerang Kota, dan Polres Jakarta Timur yang bertempat di lapangan apel Mapolres Jakarta Selatan. Wakapolri Komjenpol Safrudin mengapresiasi jajaran Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, dan Polda Kalimantan Selatan yang berhasil mengungkap kasus miras oplosan ini. Selain itu, Wakapolri juga meminta kepada jajaran Polda untuk memberantas miras oplosan ini sampai ke akarnya. Dan saya mengapresiasi kepada jajaran Polda Metro Jaya, jajaran Polda Jawa Barat, dan Polda Kalimantan Selatan yang sudah mengungkap kasus ini. Namun demikian, kami meyakini bukan hanya kasus ini terdapat di 3 polda, tapi yakin di seluruh Indonesia ini terjadi. Yakin. Mungkin pengungkapannya belum terlalu progresif seperti yang dilakukan oleh Polda Metro dan Jawa Barat dan Kalimantan Selatan. Yang dilakukan oleh Polda Metro, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan yang disebutkan tadi tentu belum tuntas sampai saat ini. Ini mungkin baru yang ada di permukaan, mungkin saja. Oleh karenanya, saya perintahkan kepada jajaran Polda Metro Jaya untuk menyelesaikan secara tuntas, ya. Yang saya silakan tadi dalam arahan saya kepada seluruh Kapolda seluruh Indonesia, saya perintahkan untuk membuat kasus ini berhenti, artinya mengungkap sampai ke akar-akarnya. Dalam konferensi pers turut hadir pula Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Purwadi Arianto, Karopemnas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Muhammad Iqbal, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Indra Jafar, dan pejabat utama Polres Jakarta Selatan. Peredaran miras oplosan ini sudah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, korban tewas akibat miras oplosan di Jakarta saja sudah mencapai 31 orang dan 51 orang tewas di wilayah Jawa Barat. Dari Jakarta, Tim Liputan Cibrata TV, Salam Cibrata.